Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, so hari ni aku ada benda nak share dengan korang tau. Iaitu tereng, aku baru beli guys. So bagi korang yang nak tengah mencari botol ni, aku dekat DIY ada, dekat mana-mana. Buat masa ni lah yang aku jumpa dekat DIY dengan Homemart. So dekat dua tempat ni aku ada jumpalah botol macam ni. Okay, aku baru beli hari ni. Okay, so ini, okay, so ini botol yang viral tu kan. Okay, aku rasa ramai sangat yang dah tahu pasal botol ni. Okay, so aku beli ni harga dia RM23 sahaja. Kalau korang beli kat Shopee, kan nanti dia ada charge delivery kan. Ini korang tak ada charge delivery. Korang boleh beli dengan harga tak ada charge delivery. So akhirnya aku jumpa botol ni dekat satu kedai ni, iaitu Homemart. Okay, bagi yang tinggal dekat area Pasir Gudang, korang boleh cari Homemart dekat Pasir Putih. Aku beli dekat situ je. Tapi dia tak banyak colour, dia ada dua jenis colour je. Satu yang macam pink, satu lagi yang colour macam purple dengan biru. Rasa macam biru ni guys. Okay, so aku dah pun beli. And then aku dah pun tampal. Okay, dia ada percuma stiker tau. Tengok. Yang ini 150ml. 1500ml. Yang besar ni 1500ml. Okay, so dia ada bagi percuma dengan dia punya stiker lah. And then, okay, and then dia macam ni. Okay, so aku nak tunjuk korang macam mana pasang dia punya straw ni. Sebab masa kita beli ni, straw kita kena pasang sendiri tau. Okay, so straw dia, okay, time ni lah kau nak bunyi horn. Okay, so first aku beli tadi, aku pasang ini salah tau guys. Yang ini aku letak dekat atas. So yang ni aku tak tahu tau, ini full function dia tadi. So aku tengok dekat YouTube. Okay, tutorial dia lah macam mana pakai. Lupanya nanti dia akan bagi kita macam ni tau, satu batang dan satu dua benda macam ni. Okay, so nanti batang ni, yang ni korang random lah, tak kisah korang nak letak kat sini ke letak kat sini, tak kisah. Okay, so yang ini nanti, ini adalah bahagian bawah. Okay, bahagian, maksudnya dekat bahagian bawah. Yang ini korang letak dekat bahagian atas. So botol dia macam ni. Okay, so yang ini nanti, ini guys, korang letak dekat bahagian bawah. Dan ini adalah bahagian atas dia. Okay, cara dia nanti, yang ni, yang ni dia punya ni kan. Okay, korang masukkan je. Okay, korang masukkan. Okay, and then benda ni nanti korang tutup, dia akan, tengok aku akan tolak, dia akan tolak, dia akan macam ni, nampak tak? So bila tutup dia akan jadi macam ni. So korang tutup, dia sendiri akan jatuh. Nampak? So korang jangan risau. Okay, sebab aku tadi salah pasang tau. So aku fed up macam mana ni, dan aku tak tahu macam mana. And then finally aku tengoklah dekat YouTube, baru aku tahu. So benda ni memang, yang keras ni memang bahagian atas. Okay, kalau dari segi design dia, okay, design botol ni aku suka. Okay, dia macam ada ada bentuk, bentuk dekat sini. Okay, and then dia tak terlalu, bagi aku 1500 cukup kot. So bagi orang yang suka minum air, air banyak, ataupun yang mencari botol 2 liter ataupun dekat mana-mana kedai aku rasa ada jual. So aku pilih, aku ambil 1500ml je lah, sebab aku ni bukanlah kuat sangat minum air. Okay, bagi korang yang kuat minum air, korang boleh cari yang saiz lebih sikit lah. So design dia aku pilih colour macam ni. Okay, purple dengan biru. And dia ada dua jenis, dua colour. Okay, aku memang suka. Okay, lepas tu dia punya pemegang ni memang kuat lah guys. Memang kuat lah. Okay, so dia punya apa ni, depan penutup minum dia ni memang macam, memang kena tekan lah. Tekan boleh. Lepas tu nanti dekat sini dia ada kunci lah. Korang boleh, boleh kunci macam ni. So tak senang buka. Okay, so yang aku suka dia punya pemegang lah, memang tebal and kuat. So korang jangan risau. And then macam biasalah,
Rasa bagi aku cukup kot, orang yang tak suka banyak minum air ni cukup kot 1500 ni. Ha, dekat sini ada dia punya ni lah, ml dia lah. Ha, dari 250 ml sampai 1500 ml. Okey, belakang ni ha, macam biasalah dia bagi tahulah rutin-rutin nah, macam tu lah. So design dia macam 9 PM, 7 PM, 5 PM, 3 PM, 1 PM. So dia punya design lah, maksudnya dia punya macam mana cakap tu, rutin lah, rutin senang cerita. Okay, so masa korang beli ni, aku beli tadi, dia ada dapat free sticker tau ni. Free sticker ni aku dah tampal dah. So sticker ni korang sendiri design lah, random korang nak design macam mana. Ni design akulah, simple je. Aku dapat pokok Christmas tau. Belum lagi Christmas, aku dah dapat dah Christmas, pokok Christmas. Okay, so inilah design-design dia. So kalau korang nak, korang boleh cari dekat kedai-kedai yang aku suggestkan tadi tu. Okay, ni je lah. Okay, so ini je lah video yang aku nak review untuk korang. Okay, review botol viral. Sebab aku botol ni viral tau, dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook. So aku try lah beli and aku memang suka. So dia, kalau korang tengok dekat Shopee, dia banyak jenis tau. Sebab aku banyak jenis, banyak size, banyak colour. Tapi kat kedai yang aku beli ni ada dua colour je, colour ni dengan lagi satu pink, pink campur apa tadi adalah dia punya colour. Sebab botol ni kan memang dua colour kan, pink dengan apa tadi aku lupa. So aku pilih ni lah. Okay, so kalau dekat DIY aku rasa banyak jenis colour kot. Dekat DIY mungkin banyak, dekat Shopee tak payah cerita lah, memang banyak jenis colour dan banyak size. Okay, so korang boleh lah cari kat Shopee pun boleh, dekat kedai pun boleh. Okay, so ini je video aku review untuk korang. So kita jumpa next time, bye.